Allah ketika menakar rezeki kepada setiap hambanya, maka sesungguhnya takaran Allah adalah takaran yang tidak pernah salah, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan hajat yang diperlukan setiap manusia. Allah membagikan dengan sebuah catatan, siapapun yang dilapangkan, maka itu ujian baginya, dan siapapun yang disempitkan, maka itu pun ujian baginya. Siapapun yang dilapangkan, maka Allah melihatnya sebatas mana dia bersyukur. Dan ketika Allah sempitkan kepadanya harta, maka sesungguhnya Allah ingin melihat sebatas mana kesabaran dia ketika mendapatkan takaran yang disempitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan kita memahami kenapa ada orang yang sedikit hartanya tetapi dia tersenyum, kenapa dia bahagia dan bersukacita. Karena orang yang sedikit hartanya, selama dengan catatan dia qanaah dan dia bersyukur dengan sedikitnya harta, maka itulah yang menjadikan dia diberikan oleh Allah kenikmatan pada kekayaan di hati dan jiwanya. Itulah yang hakikat sesungguhnya, kekayaan itu pada kekayaan hati, ketika mampu menerima takaran yang diberikan oleh Allah dengan hati yang lapang. Semoga kita diberikan oleh Allah sifat qanaah, mampu bersyukur ketika lapang dan mampu bersabar ketika mendapatkan ujian. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah apapun dan berapapun yang kamu dapatkan, baru nanti kamu akan bahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah.